Selamat siang Property People, balik sama Chris dari Serpong Property Update. Sekarang kita lagi ada di belakang patung kuda nih teman-teman. Pasti udah tahu nih kalau ada patung kuda ini berarti kita lagi di kawasan Perumahan Ciputra. Nah, kali ini Ciputra mau ngeluarin produk komersial terbaru di kawasan Citra Garden Serpong. Lokasinya cuma 10 menit dari Ion Mall BSD aja. Nah, nantinya kawasan ini akan jadi kawasan mandiri baru seluas 400 hektar. Ruko yang akan di-launching semuanya menghadap ke arah boulevard jalan kawasan. Jadi pastinya nilai investasinya cakep banget. Kurang lebih unit yang di-open ada 100 unitan. Nah, uniknya kalau di Citra Garden, untuk pemilihan unit dengan metode NUP tapi tanpa diundi. Jadi teman-teman cepet-cepetan. Siapa yang masukin uang tanda jadi lebih dulu, itu bisa milih unit lebih cepat. Pastinya nanti kalau yang paling belakang dia punya paling lama tuh, setelah yang lain milih baru dia milih. Nah, kalau teman-teman tertarik buat punya ruko di kawasan ini, boleh coba datang dulu ke lokasi, visit dengan Chris, nanti Chris info unit-unit mana yang masih available. Pilihan unit yang available untuk produk La Vale ada mulai ukuran 4,5x10 dengan harga 1,7 M-an, 4,5x16 mulai dari harga 2,2 M-an, sampai paling besar 4,5x25 di harga 3 M-an. Atau kalau teman-teman mau pilih unit yang hook juga available dengan lebar 6 sampai paling besar panjang 21. Akan ada jalan langsung dari kawasan BSD, jadi kedepannya nggak perlu lewat-lewat kawasan Cisauk lagi. Sekian videonya, kalau suka videonya boleh bantu like, nggak suka dislike aja. Jangan lupa bantu share ke teman-teman yang punya rencana untuk investasi di ruko-ruko komersil di sekitar BSD. Jangan lupa subscribe, thank you.